Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Kau hidup. Kami memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kami bersyukur untuk rangkaian momentum Paskah. Sampai hari Minggu kemarin kami boleh dapat merayakan betapa Engkau hidup. Engkau mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi karena penebus kami hidup. Kami tidak hanya ditebus untuk ada di dunia ini, hidup merdeka di dunia. Tapi kami ditebus dan kami disiapkan kekekalan, hidup kekal bersama-sama dengan Sang Penebus, Yesus Tuhan, Sang Penebus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan karena Engkau hidup, kami memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Kami memiliki masa depan dan masa depan kami penuh dengan kepastian. Haleluya, kami bersyukur karena Tuhan kami hidup. Kau hidup, Kau berkuasa untuk selamanya. Kutuk tidak berkuasa atas hidup kami. Maut tidak berkuasa atas hidup kami. Karena penebus kami hidup. Pembela kami hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Maut telah Kau kalahkan, kubur kosong. Oh, bahkan kubur jadi taman karena Kau hidup, karena penebus kami hidup. Seperti
dalam dirimu, katakan kepada dirimu, karena ku tahu Yesus berkata esok bagi hidupku, keluargaku, masa depan usahaku, hidup jadi baik setelah Yesus. Kau hidup Tuhan, dan bahkan kau hidup di dalam kami Tuhan. Karena itu kami mau katakan selamanya, kau milik kami dan selamanya kami milikmu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari dirimu. Kelaparan, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari pribadimu, dirimu Tuhan. Karena kau hidup di dalamku dan aku hidup di dalammu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Selamanya kau Tuhanku yang terus di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Selamanya kau Tuhanku yang selamanya Tuhan. Nyanyikan pujian ini, katakan dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan bagi kita. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia.
dan di dalam Kristus kita mendapatkan kekayaan-kekayaan ilahi karena penebusannya, karena kebangkitannya. Seperti yang dikatakan oleh Kolose 1 mulai ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia yang sulung. Jadi sulung dalam segala hal. Sulung karena dia bangkit menjadi sulung kebangkitan buat kita. Ia lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dia adalah pencipta. Tanpa dia, tanpa Yesus tidak ada satupun yang bisa diciptakan. Lihat ayat 16. Karena di dalam dia. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di sorga didesain karena anak manusia ini, Mesias. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu. Perhatikan ini, segala sesuatu, semua dan segala hal diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi bayangkan saudara mengalami berbagai kesibukan, tapi saudara lakukan di luar dia, tidak ada artinya, karena segala sesuatu diciptakan untuk dia dan bagi dia. Ia adalah, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Saudara perhatikan ini, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kesembuhanmu ada di dalam dia, pemulihanmu ada di dalam Yesus, kekuatan mujizatmu ada di dalam Yesus. Ia adalah kepala dari tubuh dan kita adalah tubuhnya, yaitu jemaat. Ia yang sulung, sulung selalu diulangi, jadi sudah dua kali saudara. Yang terutama bangkit dari antara orang mati, haleluya. Seperti yang hari ini kita proklamirkan, dua hari yang lalu kita proklamirkan kebangkitannya. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu, haleluya. Karena seluruh kepenuhan Allah, dengarkan baik, seluruh kepenuhan Allah, Allah yang mengatasi ruang dan waktu, Allah yang mencipta segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Tahukah saudara, kalau begitu seluruh kepenuhan Allah berkenan ada di dalam saudara, betapa kaya, betapa bangganya mestinya kita. Harusnya kita bangga. Betapa kita harus menyadari bahwa Allah yang maha dahsyat, maha mulia, maha agung, mau berkenan untuk berdiam di dalam saudara. Dan mau menanggung segala sesuatu di dalam segala pergumulan dan tantanganmu. Karena itu bersyukurlah. Karena itu berbanggalah, kamu miliknya. Semua dan segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Biarlah cerita Tuhan dalam hidupmu berlanjut kepada generasi di bawahmu. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku bangga memilikimu Tuhan. Selamanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Angkat suara. Terutama di hidupku, tak akan ku
dalammu pengharapan di dalammu. Harapanmu pasti di dalam Yesus. Harapanmu akan hidup di dalam Yesus. Karena itu inginkan Dia lebih dari apapun. Melebihi apapun inginkan Tuhanmu. Menyertai setiap langkahmu. Mengintervensi setiap rencanamu. Inginkanlah Tuhan. Inginkan jalan-jalannya terjadi dalam hidupmu. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendakmu. Oh Yesus, ini doa kami Tuhan, melakukan kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hidupku dalammu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersamamu. Kaulah tujuanku. Kau cukup bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya hidupku dalammu. Kau yang lebih tahu. Oh yes Lord. Semua pergumulanku, tenangku berada bersamamu. Kaulah tujuanku, kau cukup bagiku. Sakit penyakit menyerang diri kita. Bukannya Dia tidak tahu saudara perlu kesembuhan. Bukannya Dia tidak tahu saudara perlu solusi untuk setiap masalah hidupmu, usaha pekerjaan, masa depan anak-anakmu.
Dengarkan baik, dia sudah tahu. Dan dia menebus kita semua. Supaya anak-anakmu, keturunanmu memiliki masa depan yang penuh harapan. Dia menebus kita dan mengalahkan bahkan maut. Supaya saudara dan saya hidup sehat, disembuhkan. Dia menebus kita supaya setiap pintu yang berabad-abad tertutup bagi kita. Seperti tidak ada jalan. Terbuka, terjadi terobosan di dalam namanya. Di dalam namanya. Tetapi dia inginkan dari kita adalah supaya kita pahami isi hati dan rencananya. Bukan mujizatnya. Karena begitu banyak orang yang menerima mujizat, kemenangan, kesembuhan, jalan keluar. Tapi setelah itu mereka lupa, mereka meninggalkan Tuhan, sang pembuat mujizat. Tuhan mau saudara dan saya ada di hatinya, melekat dalam rencananya. Hidup baginya, bukan hidup bagi ego kita. Kadang-kadang mujizat kita terima, kemakmuran kita terima, tetapi menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya. Dan itu Tuhan tidak inginkan. Itu sebabnya sadarilah, jika hari ini engkau ingin disembuhkan, saudara ingin supaya dipulihkan, jangan inginkan yang lain. Inginkan hanya diri-Nya. Inginkan Yesus. Inginkan Dia di dalam hidupmu, nyata bagimu. Karena segala sesuatu berkenan diam di dalam Dia. Yang saudara dan saya perlukan ada di dalam Yesus, ada di dalam pribadi-Nya. Dan ingat, kuasa kebangkitan-Nya melampaui kuasa kekuatan, melampaui nuklir, apapun itu kuasa kebangkitan-Nya. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Karena itu inginkanlah Dia di dalam hidupmu. Haleluya. Katakan begini, tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua. Tak ku ingini apapun ya Tuhan selain mengerti. Haleluya, isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Seluruh kepenuhan Allah yang berkenan diam di dalam dirimu bermanifestasi lihat sikap dan tindakan kami Tuhan. Karena itu kami minta Roh Kudus-Mu mampukan kami, sanggupkan kami untuk hidup di dalam dan seluruh rencana-Mu. Bawa kami untuk langkah demi langkah memenuhi keinginan-Mu Tuhan. Kami sudah begitu jauh berjalan untuk memenuhi keinginan dan ambisi kami. Tapi hari ini bawa kami di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Untuk kami hidup bagi-Mu dan menyukakan-Mu Tuhan. Begitu juga kota dan bangsa ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan tempat kami berdiam, negeri kami juga boleh menyukakan Engkau. Jawablah, dengarlah doa kami Tuhan.
bawa bangsa ini untuk semua berpaut kembali kepadamu, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, semua idols, penyembahan-penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh keturunan bangsa ini, Tuhan, pendahulu-pendahulu, kami batalkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya sungguh apa yang merupakan rencana Tuhan terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Diberkatilah semua aspek hidupmu. Karena Tuhan ingin engkau diberkati dan menjadi berkat. Dan berkat yang baik itu datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai dan memberkati hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita menerimanya sama-sama katakan, amin.